di situnya guringnya ini sepedanya begawit ya. Sepeda yang ini. Sebangun alasan itu. Ini kan lah untuk kaki sepeda sebuah sana. Teman. Teman tuh 50.000 butang duitnya. Sudah bayar? Ah, ya butang seminggu butang. Tapi sudah lunas kan? Lunas bang. Tang guringan itu. Di lantainya ada anehnya, ada lagi lantainya. Teman, aku apa? Anak ya. Piannya dua? Di ya, sini juga. Di sini juga. Tapi kalau hujan kayak apa? Nah, kemarin. Enggak ada hujan. Tapi dia, artinya dia basah. Basah aja kan beberapa. Pengen membegel ya. Tapi tadi he duitnya enggak ada. Mulai berapa tahun sudah pin bagian di sana? Kuat cobang dah. 20-an. 20-30 tahun. 20 tahunan lah. Itu kondisinya sudah reyot mungkin lah, Bang. Peninggalan siapa jadi pian tadi? Wina. Kalau yang anak-anak pian tuh Bang ada lah istilahnya entah kayak menakuni apabila bah hendak rumah dibaiki enggak kayak itu tuh biasanya ada aja Bang yonang ngaliheyon duitnya ada. Ya hampir 10 tahun lah keadaan rumah ini kan. Kemudian orangnya masih tinggal di sini Pak. Ya, selamanya sekitar setengah bulan ini kadang-kadang adalah 2-3 hari ke sini datang itu menengok. Nah, karena rumah ini kan enggak bisa lagi ditempati gitu, apalagi musim hujan gitu nah. Kalau yang punya kerja apa Pak RT? Kerja bangunan. Supaya pemerintah atau dinas terkait lah bisa membantu gitu nah. Paling enggak ya bedah rumah kayak gitu nah. Kalau upaya dari Upian sudah ini ya? Sudah kita usahakan ya kan. Kemarin dari Ibu PKH datang ke sini minta persyaratan apa segala sudah kita lengkapi. Terus sekarang ini enggak ada tindak lanjutnya sekitar ya sebulan lebih lah sudah. Enggak ada tindak lanjutnya kan.